Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, di suasana yang cukup lumayan cerah di senja hari di kawasan IKN Nusantara Indonesia, dalam rangka pekerjaan pengecoran infrastruktur jalan di segmen 2, sempat diguyur hujan yang cukup lumayan deras. Namun saat ini hujan sudah reda dan pekerjaan pengecoran infrastruktur jalan di segmen 2 menuju ke IKN Nusantara Indonesia ini dilanjutkan kembali. Walaupun di senja hari dan tidak lama lagi akan memasuki malam hari, yang mana pada saat ini kurang lebih pukul 17.30, namun pelaksanaan pekerjaan pengecoran infrastruktur jalan tetap dilanjutkan setelah hujan reda, dan kemungkinan nantinya akan dilanjutkan dengan lembur. Jumlah truk molen yang mengangkut material ceramik cukup lumayan banyak, sehingga silih berganti menumpahkan material ceramiknya dan tidak terlalu lama menunggu para pekerja meratakan hasil tumpahan material ceramik dari truk molen ini. Baiklah saudaraku semuanya, mungkin sambil menikmati hidangan dan minuman yang sudah disediakan, mari kita ikuti kegiatan pekerjaan pengecoran infrastruktur jalan segmen 2 menuju ke IKN Nusantara. Semoga bisa memberikan gambaran dan manfaat serta menghibur saudara-saudaraku semuanya.
tidak bosan-bosannya kita doakan bersama saudara-saudara kita yang sedang melaksanakan pekerjaan di kawasan IKN Nusantara Indonesia ini, diberikan kesehatan, keselamatan, kekuatan, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, amin. Dan saya mohon maaf apabila selama mereview ada hal-hal yang kurang berkenan, ada tutur kata saya yang salah. Sekali lagi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bisa memberikan gambaran dan manfaat kepada saudara-saudaraku semuanya. Saya akhiri video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.